Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku semua dimanapun saat ini sahabat-sahabat berada. Jumpa lagi sahabat dengan channel Yadi AT. Baik sahabat, di kesempatan kali ini kita akan membahas yang umum tentang manfaat memelihara ikan di akuarium. Yuk simak intronya. Baik sahabat-sahabatku semua, ada 4 manfaat kita memelihara ikan hias di dalam akuarium. Yang pertama menghilangkan stres. Sahabat-sahabat semua, kita dalam keseharian bekerja dengan kesibukan-kesibukan yang kita lakukan setiap hari, tentu akan mengalami tingkat stres yang tinggi, apalagi pekerjaan kita selalu menggunakan pikiran nih. Ya, sehingga tingkat stres itu tinggi. Dan stres yang tinggi ini bisa kita hilangkan atau bisa kita minimalisirkan dengan melihat ke akuarium dengan ikan-ikan yang berenang. Timbul pikiran kita akan menjadi tenang, hati menjadi tentram, ya, dengan melihat keelokan atau kelucuan ikan-ikan yang berenang di dalam akuarium. Dapat yang kedua meningkatkan kualitas tidur kita. Bila kita terlalu lelah dalam pekerjaan, itu tadi yang stres tingkat yang tinggi, kadang kita terlalu banyak pikiran sehingga mengganggu waktu tidur kita. Nah, fungsi kita memelihara ikan hias dengan menatap ikan hias, apalagi dengan ada kucuran-kucuran air dari top filter, tentu akan membuat hati menjadi tenang. Kita menatap gemulai-gemulai renangnya ikan, gemulai-gemulai sirip ekor ikan yang berenang ke sana kemari. Lama-lama pikiran kita menjadi tenang dan tidak terasa mata kita akan mengantuk dan akhirnya kita tertidur pulas, sahabat. Fungsi yang ketiga atau manfaat yang ketiga bila kita memelihara ikan hias di dalam akuarium, mengurangi tekanan darah, menurunkan tekanan darah dan detak jantung, sahabat. Bukan hanya tidur pulas saja, stres saja, tapi kita bila melihat ikan-ikan di akuarium, maka dari itu sahabat, alangkah baiknya bila sahabat memiliki tekanan darah tinggi atau detak jantung yang kurang normal untuk memelihara ikan di akuarium. Nah, itu tadi fungsinya sahabat. Fungsi yang keempat memelihara ikan di akuarium sahabat. Fungsi yang keempat ini kita lebih fokus dan lebih menimbulkan kreativitas yang tinggi. Setelah kita melihat akuarium kita dengan ikan-ikan hias yang lucu-lucu dan indah-indah dengan renang-renangnya sahabat ya, itu akan menimbulkan kefokusan kita dan kreativitas kita timbul ya, untuk semakin berkreativitas tentu akan lebih bahagia lagi hidup kita dengan semangat yang lebih tinggi. Dengan begitu sahabat, produktivitas harian kita akan semakin meningkat, apalagi kita selama ini misalnya menemukan jalan-jalan buntu, menemukan hal-hal yang mandek. Nah, dengan melihat ikan-ikan di akuarium kita akan lancar kembali segala produktivitas kita. Baik sahabat, demikian yang bisa saya share dengan semangka ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua. Jadi lebih baik memelihara ikan sahabat daripada kita tidak memelihara ikan. Lebih baik memelihara ikan. Memelihara ikan murah, meriah, bermanfaat, dan mantap. Oke sahabat, mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.